Ternyata dugaanku benar. Kamu ada di sini, Mango. Kalian, tunggu di sini. Baik, Mango. Baik, Mango. Buku ini mengatakan, ambil armor ini dan pergilah ke atas mansion. Ya udah, kita langsung ke mansion ya. Licik juga kamu menunggu di sini. Akhirnya kita bertemu juga. Setelah aku takluk 2 kali terhadap kerajaanmu. Sekarang, mending kau menyerahkan diri kepada aku atau kamu mati di sini. Aku dengar-dengar kayaknya kamu telah menculik Evelyn ya. Sekarang kembalikan dia. Aku tidak akan memberikan Evelyn kepadamu. Oke. Kamu boleh mengambil Evelyn dari aku, tapi dengan satu syarat. Kamu harus berperang denganku dan ingat, nyawamu taruhannya. Pintar juga kamu. Sekarang, terimalah ini! Tidak kuduga, aku bisa melumpuhkan kamu secepat ini. Tolong, jangan bunuh aku. Memangnya segampang itu untuk membujukku tidak membunuhmu? Wah, cantik sekali tumbuhan ini. Nanti aku coba tanamlah di Shirakawa. Suara apa itu? Tidak, Mango. Terima kasih Mbak Nana, sudah membantu aku. Ya, tidak apa-apa, biar aku yang menahan Popo terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu, berhati-hatilah. Kuat juga kamu, sekarang coba, terimalah ini! Mango.
Maafkan aku. Gimana? Masih mau melawanku lagi? Banana sudah mati. Sekarang tinggal kamu yang tersisa. Aku akui, peperangan kali ini kamu yang menang. Bagus, bagus. Akhirnya kamu tunduk juga kepada aku. Oh, cukup. Tugasmu sudah selesai di sini. Mari kita pulang ke base. Baiklah, kalau begitu. Manggo, ini aku bawain air putih untuk kamu. Oke, terima kasih atas airnya. Aku mau ke makam Banana. Apakah kamu boleh antarkan aku? Eh, jangan. Kau masih belum 100% sehat. Gak apa-apa kok, aku harus sedikit pulih. Oke. Mari ikuti aku. Nah, ini makam Banana. Tadi habis dikubur oleh kutu ketek. Aku turut berduka cita atas kematian Banana. Ya udah, kita langsung pergi dari sini. Punya sesuatu untukmu. Kau mau memberitahu apa ke aku? Mari, ikuti aku. Tempat apa ini?